So guys, kalau siang hari itu kayak begini, yang tadi malam tuh guys, tuh biasa aja. Tapi kalau malam hari, wow. Halo guys, saya mau cerita sedikit tentang kota Lübeck ini. 100 tahun yang lalu, kota ini adalah kota pertama di Eropa yang membuka pintu perdagangan yang bebas pajak. Jadi itulah bisa terbentuknya EU ya guys. Itu asal usulnya guys. Dan ini adalah apa nama pintu masuknya yang sangat terkenal waktu zaman dahulu. Dan membuktikan bahwa kota Lübeck dulu tuh kaya karena perdagangan bebas guys. Semua toko tutup guys kalau hari Minggu. Selamat datang di Sri Kandi guys. Sekarang saya berada di kota Lübeck. Dari Hotel Hamburg itu 1 jam. Oke, selamat menikmati ya guys ya. Mohon. Eh, mohon. Ja, schitterend gedaan. Het is netjes hier ook. Ik kan echt zien dat hier geld is gedaan. Ah, gute Idee für die Lindo. Du musst hier einmal Kaffee trinken oder essen. Hier Restaurant toll. Top, top. Top, Mark, top, Lindo. So lecker, guck mal. So lecker aus. Und die Restaurant auch alte Gebäude. Schöne Gebäude. Oh, das ist lecker. Guck mal, Lindo. So guys, kita sudah kembali ke Hamburg. Sekarang kita mau menuju restoran Vietnam makan malam. Sebelumnya itu kita melewati hotel di mana hotel ini sangat terkenal karena ada satu artis Jerman yang tinggal di sini, menetap di sini guys. Jadi dia tidak tinggal satu malam, dua malam, sudah seumur hidupnya dia tinggal di sini. Jadi dia tuh menghabiskan hidupnya tuh di sini guys. Ini sangat terkenal dan deretan ini nih semua hotel yang berbintang kelas kakap guys. Mahalnya minta ampun guys. Nah guys, sudah sampai nih guys, ini restoran Vietnamnya guys. Indah kan? Ya lumayan lah untuk makan malam guys. Nih makan malamku pembukaannya ini guys, salad pepaya guys sama pangsit goreng guys, dan ini bakmi supnya guys, enak banget. Oke deh guys, sampai ketemu di vlog selanjutnya lagi guys. Terima kasih sudah menonton vlog ini.